Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bangkinang ke desa Naumbai, ramailah orang berkreasi. Selamat datang para jemputan di kota Dumai. Mari pupuk dan jalin silaturahmi. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa Muhammad wa Muhammad. Yang kami banggakan, kami muliakan abang kami, Bapak Bupati Kampar, dan insyaAllah ke depan Dr. Haji Tamsol, FM berserta rombongan. Yang kami hormati Prof. Ilyas, ini Bang Tamsol, beliau ini tenaga ahli kami dari awal. Dan alhamdulillah beliau besok akan menyeleksi para umroh, imam, gorim, guru ngaji, dan beberapa pilihan yang akan diseleksi oleh Prof. Ilyas. Yang kami hormati Ketua IKK Berkampar dan Pusat Batam. Yang kami hormati Direktur IPDN Kalimantan Utara, abang kami Dr. Haji Azhar Risma Roji, selamat datang Bang di Kota Dumai. Yang kami hormati Dr. Senario, Mata DPD Prof. Riau, pimpinan DPD Kota Dumai atau yang mewakili. Tadi ada Bang Iwan Jambul nih, mana Bang Jambul? Dia balik, atau merokok belak di luar. Yang kami hormati anggota Forkopimda yang hadir, Kakan Mena, Ketua Pembina Agama, Pak Sekda, Staf Ahli, Kepala Pembina yang hadir, Ketua Lam Riau Kota Dumai, Ketua DMDI, Datuk Timo, Ketua FPK KMD Kota Dumai, dan Ketua-Ketua Pagiub yang hadir, Organisasi Masyarakat dan Agama, seluruh pengurus Sekretariat Balkampar Kota Dumai, Ketua dan Pengurus Forum Muda Kota Dumai, dari kami banggakan kakak kami, Kakak Mimi Lutmila, ini calon DPD RI, selamat datang ke Kota Dumai, yang hormati seluruh warga Dumai, Dasar Kampang, Cincik, Tuan-Tuan, Puan, Berbahagia. Alhamdulillah, Bang Amsol, kami terima kasih Bang Amsol. Bang Amsol ini memang senior kami, kami banyak belajar kepada beliau, dan alhamdulillah hari ini, mudah-mudahan insya Allah Pak Sedan, ini tinggal tidak lanjut nanti dengan Pak Asisten yang ada di Kampar, kita tinggal jalin aja persatuan. Insya Allah di buat MOU, kita jalankan, itu pertama. Yang kedua, alhamdulillah Dumai hari ini, sejak saya dilantik Februari kemarin tahun 2021, dari 350 PAD kita Bang Amsol, sekarang alhamdulillah sudah hampir 500 PAD Bang Amsol, itu PAD murni. Dan alhamdulillah hari ini juga kami, ini kami sudah mendekati 1,7 triliun. Jadi kami hari ini dengan teman-teman OPD, alhamdulillah berapa kerjaan sudah kami selesaikan, termasuk kesehatan. Jadi hari ini warga Dumai berasal Kampar, berasal insya Allah Pak, kami sudah MOU dengan BPJS, siapapun dia, warga Dumai yang sudah punya KTP, dimanapun berobat, sudah terfinansir dengan BPJS. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah kami juga hari ini telah menyiapkan Pak, karena Pak Nario banyak keluhan, orang rujuk bukan baru yang kontrol selama ini tidak ada kendaraan. Alhamdulillah kami sudah siapkan mobilnya. Jadi yang biasa kontrol setiap minggu bukan baru sudah kami siapkan kendaraannya. Itu apa? Untuk memudahkan bagaimana warga rumah untuk berobat baru. Kami anggap insya Allah masalah kesehatan agak clear. Kenapa? Berapa titik sudah kami layani sudah maksimal. Tinggal mungkin kualitas pelayanan harus kami tingkatkan. Kami dengan dinas kesehatan dan rumah sakit terus menggesar bagaimana SDM pelayanan kesehatan makin baik. Yang kedua imar pendidikan. Jadi Bang Amsol, kami dengan Prof. Ilyas tahun ini menerima 70 santri tahfiz kerjasama dengan Turki Sulamania. Dan insya Allah sudah jalan, ini lagi seleksi, nanti bulan 7 sudah mulai belajar. Yang kedua insya Allah kami juga akan mengirim 30 calon imam dan khatib untuk Kota Dumai. Ini kerjasama dengan Ustaz Hidayat, dan ini betul-betul kami seleksi. Jadi bukan Faisal aja sih, nanti Prof. Ilyas dan teman-teman. Yang ketiga alhamdulillah program pendidikan kami hari ini insya Allah kami juga dengan kader pendidikan telah meluncurkan siswa beradab. Hari ini Bang Amsol, Bapak Ibu sekalian, kita waktu saya dilantik kemarin ada 1000 anak sudah habis jus 30. Kemarin kami evaluasi karena kami terus dibina oleh orang-orang akademisi. Alhamdulillah sudah 2000 sudah habis Quran Mbak, hanya 6 bulan. Progresnya luar biasa. Dan insya Allah ini akan kami terus kembangkan. Kami iri dengan Kampar. Kampar terkenal dengan santrinya. Kami ingin mencuri sedikit ilmu Kampar. Dumai juga hari ini insya Allah. Kami yakin Bapak Ibu sekalian, dengan agama hidup, saya sangat yakin Pak, banyak keberkahan. Tahun lalu Bang, kami juga dapat 20 miliar dari DID. Ini hasil dari kinerja pemerintahan. 20 miliar kami langsung bangun. Bangun jalan jalan Merdeka, jalan Ombak sebagainya. Tahun ini alhamdulillah APBN juga luar biasa Pak. Hampir 150 miliar Pak, termasuk jembatan gantung, jalan Sudirman, dan beberapa tempat yang hari alhamdulillah teman kami juga sudah surat kepada Pak Presiden, Pak Menteri, dan insya Allah parkir tangan dikelir Pak. Teman saya jumpa Bu Menteri,
Parikitang clear, sudah diserahkan ke kita. Ada sekitar 18 km. Dan insya Allah kami akan gesa untuk pembangunan. Kenapa? Ini salah satu jalan lingkar yang harus kita selesaikan. Sehingga insya Allah nanti mobil, truk yang hampir 1000 per hari ini bisa langsung lewat lingkar, tidak melewat jalan yang di kota Dumai. Bapak Ibu sekalian, banyak PR lah. Saya tidak perlu sampaikan karena waktu terlalu malam. Kami terima kasih Pak Sedang, Bang Hamsol, jangan ragu Pak. Bapak Ibu sekalian, tenaga ahli kami orang Kampar, Sekda juga orang Kampar, staf ahli orang Kampar, banyak OPD orang Kampar. Jadi ya kami pulang kembali ke Kampar. Orang-orang rumah yang di Kampar kami pulang kembali. Ya nanti insya Allah kami berharap kita ke depan bagaimana betul-betul bersinergi. Saya yakin wali kota tidak bisa bekerja sendiri. Harus berkeroyokan, harus bersama-sama. Saya sangat optimis Bapak Ibu sekalian. Bang Hamsol, Bapak Ibu sekalian, kunjungan orang ke Dumai tahun 2022 Pak sudah mendekati 1 juta orang Pak, baik dari Malaysia maupun domestik. Target kami 2023 ini akan ada kunjungan 1.500 orang berkunjung ke Dumai. Dampaknya apa? Hari ini Bapak Ibu sekalian, pertumbuhan ekonomi termasuk tertinggi Pak setelah Pekanbaru, kita hampir 6%. Angka kemiskinan Pak terendah Pak, Seriau hanya 600 jiwa Pak ekstrimnya. Alhamdulillah sudah dikeroyok oleh CSR Pak, betul Pak Hamsol? Perumahan semuanya Pak Sedang juga alhamdulillah dengan OPD mengintervensi, termasuk stunting yang program nasional dalam beliau sudah juga makin menurun. Ini saya yakin berkat doa kita semua, dan saya yakin orang-orang Dumai yang besar Kampar, orang-orang Tawadu Pak Kamsol, orang agama ini ada Bang Ibrahim Lisun, ada dari Kemenak juga, dari apa ketua pengadilan wakilnya, dan ustadz-ustadz ini sudah domo, semua orang Tawadu, saya yakin mungkin berkat doa salah satu ustadz ini Dumai makin baik. Dan saya berharap ke depan Bapak Ibu sekalian, mari arahan Bapak Presiden 2023-2024 masuk area politik. Tolong mari kita santun berpolitik, mari kita beradab. Jangan saling mengejek, jangan saling menghina, jangan saling menyalahkan. Tunjukkan profesional, kalau kita memang mampu silakan. Apa yang kita buat silakan. Jangan kita saling memfitnah sana sini. Saya berharap Dumai kondusif. Kenapa hari ini investor kita sudah bangun Pak, hampir 2,3 triliun membangun Tanjung Penjembal, membangun Wilmar Pak. Sayang, gara-gara 1-2 orang, gara-gara hoax Pak, Dumai jadi kisru. Dan kami akan ke depan Pak. Saya bilang Pak Kapolres, tolong setiap ada yang demon, tolong di jalan terbaik. Sayang kalau orang Dumai tidak kondusif, orang akan lari Pak, Bang Hamsol. Hari ini alhamdulillah Dumai masih kondusif, dan juga berkat orang-orang Dumai yang besar Kampar dan seluruh orang-orang yang ada di kota Dumai. Bang Hamsol, Dumai ini agak intrik. Ada 18 suku di bawah alam Meriau, Dumai, Datuk Sarudin dan semuanya. Kami yakin insya Allah kita akan makin baik. Bapak-Ibu sekalian, selamat Pak Sekda. Ini Sekda luar biasa Bang Hamsol. Ini abang kami Pak. Kami pilih dari awal. Saya juga waktu saya menang, langsung satu orang nama. Sekda Indra Gunawan, tidak lain Pak. Karena kami yang telah mengenal beliau. Dan kami terbantu. Kinerja keuangan, laporan semua. Saya tidak pikir-pikir Bang Hamsol, saya serahkan ke Sekda dan semua OPD. Kami tinggal keluar saja mencari Bapak, mencari APBN, yang lainnya, investor. Dan insya Allah ini suka sinergi. Dan kami mohon Bang Sekda juga, saya kalau pihak dampingi istri. Dan kami yakin insya Allah akan menjadi baik depannya. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, ini kami sampaikan. Ke depan ada orang Kampar akan maju di DPRD. Nih, berdiri kan Anda, Kenda Guntara nih. Kenda berdiri. Ini satu di orang Kampar. Bang Gapar udah Bang Gapar? Bang Gapar? Bang Pojidomo, nah Pojidomo? Kami mohon ke depan, tolong orang Kampar jangan salah pilih. Pilih orang Dumai yang berasal Kampar. Sehingga insya Allah nanti di DPRD banyak orang Kampar bisa membantu orang-orang berasal Kampar. Terakhir Pak Sedang, tolong Pak Sedang cari tanah. Kemarin Bang Gapar tadi dia ngomong Pak Wali kami membangun sekretariat, silakan tanahnya dulu nanti APBD Sekda yang ketuk palunya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Wali Kota Dumai untuk tetap berada di atas panggung. Selanjutnya penyerahan cendramata dari Wali Kota Dumai, kepada penjabat Bupati Kampar. Kita berikan tepukan yang paling meriah. Ya, selanjutnya cendramata dari penjabat Bupati Kampar kepada Wali Kota Dumai. Sekali lagi kita berikan tepukan yang paling meriah untuk acara pelantikan pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak.
selanjutnya kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Keluarga Kampar Provinsi Riau. Dengan hormat kami jemput, kami silakan Bapak Profesor Dr. Haji Ilyas Gusti MA. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahu al-'azim. Yang kita muliakan Bapak Wali Kota Dumai beserta seluruh jajaran dan keluarga besar Kota Dumai yang pada hari ini dengan semangat dan spirit hadir bersama untuk mensiarkan pelantikan pengukuhan pengurus Ikatan Keluarga Kampar Dumai. Jalan-jalan ke taman kota, banyak anak yang beratraksi serba bisa. Kepada kita ucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota yang telah memberi support yang luar biasa terhadap yang kita hormati Bapak Bupati Kampar Pak Dr. Haji Kamsol beserta seluruh jajarannya. Kita tadi sudah disebutkan rombongan besar dalam rangka menunjukkan betapa besarnya perhatian Pak Bupati terhadap keluarga Kampar yang berada di mana-mana, termasuk pada hari ini di Dumai. Oleh karena itu, pepatah adat mengatakan, mandi melimau di Sungai Kampar, limau dibeli dari petani. Terima kasih kepada Pak Bupati Kampar yang telah datang bersama untuk mensupport acara ini. Yang saya hormati Bapak Sega selaku Ketua Ikatan Keluarga Kampar Dumai beserta seluruh jajaran yang sudah dilantik. Pepatah Melayu mengatakan, belayar kampar di Tanjung Selamat, nahodanya membawa kompas sebagai pedoman. Kepada seluruh pengurus yang dilantik, kita ucapkan selamat. Semoga dapat berkolaborasi untuk mewujudkan Dumai sebagai kota idaman. Yang saya hormati para forum komunikasi pimpinan daerah Kota Dumai yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, khusus kepada Ketua DPRD Provinsi Riau Pak Dr. Sunario dan rekan yang hadir. Ini ada Direktur IPDN Pontianak yang dulu ini banyak membangun Kota Pekanbaru. Jangan lama-lama di sana sesuai dengan pesan Pak Bupati. Nanti kita bangun di Pekanbaru lagi, Pak Haryo Lazi. Bersama dengan Ketua Ikatan Keluarga Kampar Kepulauan Riau, Batam, Imar Razi. Para
pejabat yang tak bisa sebutkan satu persatu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin Allah hadirat yang berbahagia. Pertama, atas nama keluarga besar Ikatan Keluarga Kampar Provinsi Riau, mengucapkan selamat pada seluruh pengurus yang sudah dilantik pada pagi hari ini. Disertai doa, semoga kehadiran Bapak dan Ibu di sini dapat bekerja sama dengan baik, ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun, tertelentang sama makan air, minum air, tertelungkup sama makan tanah, berat sama dijinjing, berat sama dipikul, ringan sama insya Allah. Kalau itu terjadi, tentu kita akan bisa berbuat untuk Dumai dan Kampar yang lebih baik pada masa yang akan datang. Bapak Ibu Muhammad, saya hanya menyampaikan harapan saja. Harapan kita ke depan ini, saya sudah melihat Kampar di bawah kepemimpinan Pak Kamsol baru 7 bulan. Kami mengikuti dari seluruh sektor yang dikerjakan oleh Pak Bupati, terutama dalam mentaskan kemiskinan di Kampar dengan berbagai usaha kreatif, dengan melibatkan seluruh elemen dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada sesuai dengan profesinya. Alhamdulillah sampai sekarang saya melihat bahwa Kampar sudah jauh melangkah dan maju dari sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu perlu kita berikan aplaus untuk Pak Bupati Kampar. Dan jangan lupa, karena tadi saya lihat PR-nya masih banyak, tentu kehadiran Pak Bupati Kampar, Pak Kamsol, masih kita harapkan sehingga Kampar menjadi makmur, menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang kedua, di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota, Pak Kamsol, Pak Faisal ini sudah banyak melahirkan, tidak lagi dalam bentuk ide-ide. Dari dua sektor saya melihat, sektor agama dalam pembinaan moral, etika, karakter masyarakat. Apalagi saya melihat sekarang sudah berdiri sebuah monumen besar, namanya Islamic Center Kota Dumai. Ini merupakan suatu satu upaya yang luar biasa dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan masyarakat. Kalau masyarakat sudah beriman, sudah bertakwa, maka tentu saja Allah akan menurunkan rahmat yang luar biasa untuk Kota Dumai ini. Oleh karena itu, mari sama-sama kita dukung dari masyarakat Ikatan Keluarga Kampar yang ada di sini dalam rangka untuk mewujudkan visi besar menuju masyarakat, menuju Kota Dumai yang bermaju, yang berkualitas, maju, sehingga apa yang diinginkan menjadi kota idaman ini akan segera kita wujudkan. Bapak-bapak dan ibu yang hadirin yang terhormat, berjalan-jalan ke Lubuk Selasih, turun sebentar membeli kuih. Kepada Pak Indra Gunawan yang sudah mengundang saya di sini, saya ucapkan terima kasih. Pagi-pagi membersihkan kolam, di dalamnya ada ikan berwarna-warni. Karena hari nampaknya sudah semakin malam, maka pidato cukuplah sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan puan-puan majelis jemputan yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Kampar Dumai periode 2023-2026 pada malam hari yang berbahagia ini. Atas nama panitia pelaksana menyampaikan ucapan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan.